Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dunia website, yaitu berkaitan dengan opsi pendapatan seorang blogger atau sebuah website dari donasi atau kebaikan seseorang ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Juga kalau Anda kebingungan buat website bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan konsepnya ya. Jadi ada sebuah platform yaitu website yang bernama nihbuatjajan.com. Jadi dia itu bahasanya halus ya, tempat ngasih jajan buat para konten kreator, khususnya menurut saya itu blogger ya, pengelola website ya. Jadi ngasih tips lah istilahnya, setelah baca kemudian nikmat maka dia akan memberikan tips untuk pengelolanya ya. Saya contohkan website ini, yaitu website besar ya, menurut kami ini website terkenal dan cukup besar ya di dunia traveling, yaitu yang dimiliki oleh Trinity ya. Nama websitenya The Naked Traveler. Dia punya buku cukup banyak dan cukup terkenal. Nah, dia mencantumkan ini nih, gambarnya itu 10.000 gambarnya ya, uangnya, tapi ketika diklik, nah kasih jajan buat ke Trinity. Nah, jadi websitenya ini nih, website aslinya. Website aslinya ini. Nanti jadinya seperti ini. Nanti kalau misalkan kita oke ya mau ngasih jajan ya. Contoh misalkan saya, misalkan namanya Avani misalkan. Kemudian saya sampaikan konten bagus banget. Makasih. Nah, kemudian saya kasih 10.000 misalkan. Oke. Nah, ini langsung ini. Ada Qris atau GoPay. Dan kemudian ketika kita klik, nah, langsung dia. Nah, 10.000 nih dalam waktu 15 menit. Ini ada barcode-nya lagi. Ya, jadi mudah sekali. Dan kalau sekali lagi kalau ya, yang ngasih 10 orang aja itu lebih besar daripada AdSense menurut saya seharinya. Ya, jadi ini cukup bermanfaat menurut kami. Kalau Anda memiliki website atau blog, coba aja lah pasang ini, karena masangnya juga mudah ya. Website kami samijo.com ini, itu juga kami pasang. Nah, seperti ini nih, klik, nah ada tuh. Jadi tidak sulit. Nah, yang menarik adalah kalau orang buka via HP, button ini tuh kelihatan sekali. Saya tunjukkan ya. Nah, ini kan tampilan HP dari website kami seperti ini. Itu akan muncul di sini nih. Tepat di pojok dan akan kelihatan kalau pakai HP itu. Dan tidak terganggu dengan tampilan yang lain ya. Kecil tapi menarik sekali. Itu yang menurut kami cukup cukup fantastis. Kalau Anda bertanya apakah ini efektif atau tidak, kami belum mengetahui ya, karena kami memasang ini pun belum lama, jadi belum tahu kita efektivitasnya. Tapi kalau Anda ingin mencoba, dan saran kami coba aja, karena mudah sekali dan tidak mengganggu dan cukup nyaman ya. Nah, Anda tinggal buka website ini, kemudian daftar aja ini. Daftarnya mudah sekali, cukup email kata sandi. Nanti ketika masuk Anda sudah nah ada dashboardnya nih seperti ini. Jadi akan kelihatan nih berapa pendapatan Anda, berapa pengunjung Anda, karya terjual. Memang ada karya yang bisa dijual ya di website ini. Misalnya Anda punya e-book atau punya apa, tapi yang kami sampaikan ini berkaitan dengan website. Nah, bagaimana cara memasangnya? Jadi kalau misalkan Anda sudah masuk di sini, nanti tinggal salin kode widget ini nih. Nah, kemudian nanti Anda masuk dashboard ya.
masuk dashboard. Kemudian nanti Anda cari tampilan ya. Ingat, Anda cari tampilan ini. Nah, kalau pakai bahasa Inggris ini appearance. Kemudian Anda cari widget ini. Nah, kalau sudah, Anda kemudian pasang teks. Ingat, teks ya. Di sini nih teks. Biasanya kita nemukannya di sebelah kiri. Kiri ini teks ini. Masuk, ditarik gini. Set. Nah. Selesai diletakkan di mana aja nanti otomatis kok letaknya itu. Misalnya di sini ya. Klik gitu. Nah, misalnya di sini saya hapus karena sudah ada saya. Nah, nanti kode yang ini yang nah di sini ini salin kode widget ya. Set. Anda paste aja nih. Paste di sini nih. Ya. Kalau sudah paste, Anda done gitu ya atau save. Nanti akan tampil seperti ini. Persis. Ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan Anda punya website, nanti akan tampil cukup menarik. Nah, ini kan muncul di sini. Nah, ketentuannya apa sih? Mudah sekali sebenarnya ketentuannya ini. Jadi Anda bisa menarik setiap bulan, dan kalau nggak salah batasnya yang bisa ditarik itu 125.000 kalau nggak salah. Nah, kemudian dikirim setiap tanggal 25. Nah, ini jadi cukup menarik ya menurut saya ya. Nanti tinggal atur informasi bank, jadi tinggal dipasang. Ya, menurut saya sangat layak untuk dicoba bagi kita semuanya untuk pengelola website. Kalau misalkan kita satu bulan mendapatkan 5 orang, ya menurut kami kalau 5 orang sudah lumayan tambahan buat pulsa atau buat hosting kita ya. Jadi seperti itu, dan saya kira zaman sekarang banyak orang baik lah dan pasti menginginkan untuk memberikan ucapan terima kasih berupa tips yang angkanya tidak begitu besar, kelipatan 10.000, mau 10.000, 20.000 atau 30.000, semua nggak ada masalah. Sampai ketemu lagi. Ini tips yang paling sederhana tapi menurut saya berharga sekali bagi Anda pengelola blog, pengelola website. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau Anda bingung membuat website, bisa hubungi nomor yang tertera di gambar ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.